Baik, pemirsa NASA di seluruh Nusantara, saat ini di hadapan kita adalah komoditi bawang merah yang menggunakan NASA dan yang tidak menggunakan NASA. Untuk lebih jelasnya, kita ikuti bincang-bincang dengan Bapak Muhammad Yakub sebagai petani dari bawang merah ini. Baik, silakan Bapak perkenalkan nama dan alamat Bapak, silakan. Iya, ya. Nama saya Muhammad Yakub, alamat Desa Kelik, Kecamatan Bola, Kabupaten Bima. Bapak, dalam budidaya bawang merah ini, produk apa saja yang digunakan, Pak? Ya, pertamanya waktu sebelum tanam itu gilio, Pak. Gilio? Iya. Kemudian apa lagi, Pak? Setelah umur 1 bulan itu kita semprot pakai harmoni sama nasanya. Bagaimana cara aplikasinya, Pak? Pemakaiannya? Ya, pemakaiannya 3 tangki ini deh, 1 pasang nasa sama harmoninya. Jadi 1 pasang ini untuk 3 tangki? Iya, Pak. Jadi ukurannya dibagi jadi 3 begitu ya, Pak? Mulai umur 20 hari sampai umur 1 bulan tergantung kondisi bawahnya itu, Pak. Berapa hari sekali diberikan? Ya, selang 1 minggu lah, Pak. Seminggu sekali ya? Iya. Nah, kemudian selain produk ini tadi, apa lagi yang digunakan, Pak? Ya, itu aja dari NASA itu. Loh, tidak menggunakan power ataupun aero tidak ya? Ya tidak kita kemarin. Bapak bisa merasakan perbedaan antara yang menggunakan NASA dengan yang tidak ini? Ya jelas beda hasilnya, Pak. Ya, antara hitam dengan kuningnya itu. Dari hasil produksinya? Ya hasilnya juga jelas beda ini, Pak. Kemudian dari tingkat serangan hama penyakit kira-kira ada, Pak, perbedaannya juga? Ya. Antara yang menggunakan NASA dengan yang tidak ini, dalam budidayanya ada serangan hama penyakitnya, Pak? Enggak ada sih kemarin. Serangan sama penyakit yang sering menyerang itu apa saja, Pak, kalau untuk tanaman bawang ini, Pak? Biasanya ulat, Pak. Ulat. Ya. Nah, tapi Bapak sudah menggunakan produk NASA. Ini ada kematian dari sosok tanaman bawang tadi. Kira-kira masih ada tidak, Pak? Layu mendadak ya, begitu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Kalau sebelum menggunakan NASA ada seperti itu, Pak? Iya, ada juga. Kalau di sini istilahnya apa itu, Pak, penyakit itu? Ya, kanker. Hasilnya per 30 are itu berapa, Pak, biasanya? Ya, 3 ton lah. 2 sampai 3 ton ya? Iya. Nah, ini ya setelah menggunakan ini, Bapak tadi mencapai? 5 ton. 5 ton. Sehingga ada selisih kira-kira 1,5 sampai 2 ton ya? Nah, kalau harga per kilonya berapa, Pak, di sini kira-kira? Ya, atau kadang naik, kadang turun. 1 kintal berapa harganya? 500 ada 400. 400 sampai 500 ribu ya. Nah, dengan menggunakan NASA ada selisih kira-kira 2 ton. 2 ton kali 500 ribu berarti hasilnya kira-kira 10 juta kelebihannya ya daripada yang tidak menggunakan NASA. Padahal hanya menggunakan produk NASA ini tadi hanya 155 ribu rupiah, Pak ya. Di sini hadir juga Bapak Haji Syafrudin yang juga telah menggunakan produk-produk NASA bagi tanaman bawang merah beliau ya. Beliau akan menyampaikan perbedaan atau keuntungan dari penggunaan produk-produk NASA. Nama Bapak dan alamat Bapak? Haji Syafrudin, alamatnya di Risauha. Tapi saya aslinya di sini, orang Kelly. Oh iya. Nah, Bapak bisa jelaskan, Pak, apa keuntungan atau perbedaan produk dari bawang merah ini yang menggunakan NASA dengan yang tidak, Pak? Perbedaannya bisa Bapak jelaskan di situ, Pak? Ya, perbedaannya jauh, Pak, kelihatan. Dari 50 hektar itu saya setengahnya pakai NASA, setengahnya tidak. Tapi yang pakai NASA itu tahan sama air hujan. Yang tidak pakai NASA nggak tahan. Nggak tahan. Saya tidak panen yang tidak pakai NASA. Sementara yang pakai NASA panen hasilnya berapa banyak itu, Pak? Nah, pada saat itu pertama kali itu karena hujannya besar. Ya, sekitar 80% misalnya. 80% bisa panen ya. Bisa panen. Sementara produk yang digunakan apa saja itu, Pak? Nah, itu yang pertama itu hanya NASA dengan harmoni. Sejumlah berapa? Kalau sejumlah 1 pasang saya. Hanya itu? Iya, 2 kali semprot. 2 kali semprot, 1 pasang itu. Hanya sepasang ini saja ya, untuk 50 botol. Hektar, Pak? Iya. 50 are ya? Untuk 50 are. 25 are itu. Dari tanah saya 50 are itu. Pupuknya juga saya kurangi. Iya, bisa kurangi pupuk dia. Hasilnya jauh meningkat, baik. Ya, baik. Nah, kalau spesifik tanaman bawang yang menggunakan NASA, dari selain ketahanan simpannya ataupun ketahanan terhadap hujan, tadi masa penyimpanannya bagaimana, Pak? Lebih
Ya lebih lama, juga. Lebih lama. Kemudian lebih tahan. Kalau Bapak rasakan mungkin cita rasanya mungkin berbeda Pak dengan ya, yang beda, ini. Beda sekali. Sekarang tahun ini saya akan maki lagi super nasa. Sebelum tanam saya pakai super nasa, pakai lagi power itu lebih keras bijinya, lebih tahan. Sampai sekarang di rumah itu belum ada yang rontok yang jatuh, yang jatuh atau mengempes itu yang ya. Mengempes belum. Kemudian kalau untuk dijual Pak, harga bibit itu berapa Pak tadi Pak? Per kintalnya? Ya per kintalnya itu kalau di rumah itu saling rebutan. Iya. Karena mungkin bijinya menghilang. Sudah 500 lebih per kintal. Kalau yang tidak pakai berapa harganya Pak? Kalau yang tidak pakai sekarang 300 ribu. Kelebihan harganya pun sudah beda sekali ya, 200 ribu lebih ya. Kemudian masing-masing produksinya tadi jadinya berapa Pak? Yang 25 are yang pakai nasa dengan 25 are yang tidak pakai nasa? Ya, lebih jauh yang pakai nasa dengan yang tidak itu. Mungkin ada kesan dan pesan setelah Bapak menggunakan nasa ini Pak yang bisa disampaikan di sini untuk semua petani bawang di seluruh Nusantara ini Pak. Cuma saya bisa pesan, kita selalu memakai produk nasa. Yang pertama hemat biayanya. Yang kedua kesehatan juga kita juga ramah terhadap lingkungan. Hasilnya juga meningkat. Terima kasih sekali Pak Syafruddin dan Pak Muhammad Yaakub atas bincang-bincangnya sore ini. Demikian pemirsa NASA, bincang-bincang tim NASA dengan beliau Bapak Haji Syafruddin dengan Bapak Muhammad Yaakub yang sudah membuktikan keampuhan dari penggunaan produk NASA untuk tanaman bawang merah. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, reporter Syahri Reza dan kameraman Agus Hakim melaporkan. Salam NASA.